Jelang Olimpiade Tokyo, Timnas Panjat Tebing Indonesia jalani pelatnas di Yogyakarta. Laskar Islam di Yogyakarta deklarasikan pelaksanaan pemilu damai. Salam Indonesia. Pemirsa, selain dua berita utama tadi, sejumlah informasi aktual dan merakyat di Yogyakarta serta Jawa Tengah juga akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Agi Ardian. Dan saya Bernadita Resti. Inilah Seputar Jogja selengkapnya. Pemirsa, isak tangis siswa warnai doa bersama jelang UNBK yang akan digelar SMPN 2 Wedi Klaten, Jawa Tengah. Iya, doa bersama ini bertujuan untuk mempersiapkan mental para siswa agar diberi kemudahan, kelancaran, dan ketenangan dalam menghadapi UNBK 22 April mendatang. Sudah menjadi tradisi tahunan, setiap menjelang ujian nasional seluruh sekolah di Kabupaten Klaten menggelar doa bersama, tak terkecuali SMP Negeri 2 Wedi Klaten. Dipandu oleh guru agama, seluruh siswa khusyuk melakukan doa untuk kesuksesan mereka dalam menghadapi UNBK. Tidak sedikit dari siswa yang langsung menangis bahkan histeris. Ya, buat belajar lebih giat, berdoa, sholat, minta restu dari orang tua sama guru, supaya lancar ujiannya. Kepala SMP Negeri 2 Wedi Agnes Martini mengatakan, doa bersama yang diikuti oleh seluruh siswa ini bertujuan untuk mempersiapkan mental siswa agar diberi kemudahan, kelancaran, dan ketenangan dalam menghadapi UNBK. Sebelum UNBK yang akan digelar 22 April mendatang, pihak sekolah telah mempersiapkan siswa-siswinya dengan bimbingan tambahan materi pelajaran serta tryout. Selain itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama pelaksanaan UNBK, pihak sekolah juga telah menyiapkan genset serta berkoordinasi dengan PLN agar selama pelaksanaan UNBK tidak ada pemadaman. 276, Pak. Terus kegiatan pagi ini, Bu, dalam rangka apa? Ini dalam rangka doa bersama, mohon kepada Tuhan agar anak saya yang 276 nanti dapat sukses semua, Pak. Karena sudah kami persiapkan, karena kemarin simulasi 2 hari itu sudah berjalan baik. Semoga nanti UNBK tanggal 22, 23, 24, 25 nanti dapat berhasil baik, sukses, Pak. Biasa kendala yang dihadapi apa, Bu? Kendala? Kendala yang dihadapi kadang-kadang ada badai, kemarin ada badai, kemudian listrik sempat bisa itu mati 1 jam, tapi karena itu uji coba, semoga nanti kami dengan persiapan genset yang cukup, listrik yang cukup nanti. Purwanto, Jogja TV. Timnas Panjat Tebing Indonesia mulai menjalani, maksud kami, pelatnas di Arena Panjat Stadion Mandala Krida, Yogyakarta sebagai persiapan Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang. Ya, selain itu, nantinya Timnas Panjat Tebing juga akan mengikuti sejumlah kejuaraan dunia untuk bisa menempati peringkat 20 dunia sebagai syarat bisa tampil di Olimpiade Tokyo 2020 mendatang. Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI kini terus melakukan persiapan guna melakoni kualifikasi Olimpiade 2020 di Tokyo, Jepang. Para atlet panjat tebing yang masuk dalam timnas pelatnas Olimpiade Tokyo sudah mulai mengikuti latihan di arena panjat tebing kompleks Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Sebagian besar atlet panjat tebing Olimpiade yang akan dibawa ke Jepang adalah atlet Asian Games lalu. Dalam Olimpiade Tokyo, FPTI akan membawa 10 atlet yang terdiri 5 atlet putra, yakni Aspar Jailolo, Alfian M. Fajri, Temi Teli Lasa, dan Rivaldi Ode Wijaya, dan 5 atlet putri yakni Ari Susanti Rahayu, Nurul Iqomah, Agustina Sari, Salsabila, dan Hoirul Umi. Sesuai dengan regulasi FSC yang telah dikeluarkan, bahwa prakualifikasinya ini menganut sistem, jadi 3 kali event di bulan Agustus di World Championship di Jepang, terus yang kedua di November prakualifikasi event, dan yang ketiga di Jepang pada di Mei 2020. Dari 3 event itu kita akan memperebutkan 20 putra, 20 putri itu kuotanya. Jadi kita berharap di target kita di bulan November di prakualifikasi event di Paris kita akan dapat kuota di situ.
kira-kira itu. Dan untuk bisa mencapai target itu, sejak Februari kita sudah melakukan pemusatan latihan. Ari Susanti Rahayu adalah peraih emas di Asian Games lalu. Dirinya berharap cabang panjat tebing yang baru pertama kali ditampilkan di Olimpiade ini bisa mengukir prestasi dan mengharumkan nama Indonesia. Target pasti ya sama dengan yang lainnya lah teman-teman, kita bisa lolos ke Paralimpiade, kemudian kita bisa meraih yang terbaik di Olimpiade. Itu harapannya kita semua pastinya. Selain di Yogyakarta, ke-10 atlet nasional panjat tebing ini juga akan melakukan serangkaian latihan di Eropa dan Cina dan mengikuti serangkaian kejuaraan dunia untuk bisa menempati peringkat 20 dunia sebagai syarat bisa tampil di Olimpiade Tokyo 2020 mendatang. Hariat Maje, Jogja TV. Grup band Jikustik Jumat malam hibur para penggemarnya di Yogyakarta dalam konser Jikustik Reunion. Ya, menghadirkan kembali mantan personil yang sudah hengkang, Pongki dan Ica, Jikustik berhasil menghipnotis Jikustikan dengan lagu-lagu hitsnya seperti Maaf, Seribu Tahun Lamanya, ataupun Pandangi Langit Malam Ini. Jikustik hadir kembali dengan formasi pertama. Konser bertajuk Jikustik Reunion ini menampilkan kembali Pongki, Barata, dan Ica yang sudah hengkang dari Jikustik sejak tahun 2009 lalu. Mengambil konsep rekonsiliasi, Jikustik membuat nuansa musik serta aransemen yang mirip dengan album-album Jikustik terdahulu. Bak mesin waktu, Jikustik mengajak penonton yang datang untuk kembali pada masa lalu yang indah dengan sajian lagu-lagu ternama Jikustik seperti Seribu Tahun Lamanya, Tak Ada Yang Abadi, Pandangi Langit Malam Ini, dan lain sebagainya. Saat Pongki menyanyikan lagu Tetap Percaya, tiba-tiba vokalis baru Jikustik Brian muncul dari tengah-tengah penonton dan ikut menyemarakkan konser Jikustik Reunion. Ya, hadirnya konser Jikustik di Yogyakarta sebagai kota kelahiran Jikustik menjadi momen nostalgia bagi para penggemarnya. Ini pasti membangkitkan nostalgia Jikustik di Yogyakarta. Karena kita masih komplit. Pada masa itu, eranya zaman itu kan memang konser yang berlangsung selama 3 jam ini membuat penonton puas. Tidak hanya lagu-lagunya saja, tetapi ada sedikit sentilan dagelan yang seringkali tampilkan oleh Pongki dan Ica selama berada di atas panggung dan membawa suasana konser semakin menyenangkan. Rencananya Jikustik Reunion ini tidak hanya ada di Yogyakarta, tetapi akan ditampilkan di beberapa kota besar lainnya seperti Jakarta. Vicintia Rina, Jogja TV. Ya pemirsa, segmen seputar Jogja Jalan-Jalan akan kami hadirkan usai jeda pariwara. Ya, tetaplah bersama Seputar Jogja. Sebelum terapi di Enggal Dangan, tinggi badan saya hanya 159 cm. Tapi sekarang menjadi 165 cm hanya dengan 3 minggu terapi. Dengan menggunakan teknologi dalam terapi, akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan menambah tinggi badan Anda. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat di Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan
Jalan Jogja Solo kilometer 17 Pamukti Baru RT 4 RW 2 Tlogo Prambanan. Dengan program-program gemar membaca sampai ke tingkat desa, ini harapan kami pemerintah betul-betul melaksanakan program gemar membaca tersebut. Sehingga dengan membaca akan memperbanyak kasanah pengetahuan tentang ilmu apa saja yang didapat dari membaca tersebut. Sehingga masyarakat di DIY pada umumnya tidak buta akan membaca, sehingga majunya masyarakat itu akan lebih cepat karena masyarakat gemar membaca. Jadi manusia berguna itu kalau memang bisa memberi manfaat kepada lingkungan, kepada generasi yang akan datang, kepada segala sesuatu yang memang dibutuhkan saat ini dan saat yang akan datang. Pantang hidup adalah orang yang memang berguna bagi masyarakat, bagi senusa, bangsa, dan agama. Kerja keras menjadi bagian dari komitmen, visi, dan misi saya sebagai calon anggota DPD Republik Indonesia untuk mewujudkan harapan-harapan masyarakat Yogyakarta. Mohon doa restu dan dukungan untuk Arif Nurhartanto, calon DPD Republik Indonesia nomor urut 22. Ya, pemirsa, kuliner di Yogyakarta sangatlah beragam. Tak hanya asli dari kota istimewa, namun kuliner dari daerah lain pun bisa dijumpai di Yogyakarta. Salah satunya adalah Mak Semarangan Resto, Galeri, dan N-Coffee, maksud kami, yang menawarkan sensasi makanan pesisir pantai utara. Kita simak informasinya, icip-icip kuliner Semarangan tersebut dalam Seputar Jogja Jalan-Jalan berikut ini. Ini perpaduan cukup pas banget. Sobat wisata, sudah akhir pekan nih, sudah saatnya saya mengajak Anda untuk jalan-jalan. Berbicara kuliner, Jogja punya kuliner namanya gudeg. Nah, tapi kita nggak akan bahas gudeg hari ini. Kita akan bahas menu-menu khas Semarangan atau daerah Pantai Utara. Saya sudah berada di Mak Semarangan, salah satu resto yang menyajikan menu-menu khas Pantai Utara daerah Semarangan. Seperti apa? Ini dia, Seputar Jogja Jalan-Jalan, Mak Semarangan. Suasana Indonesia tempo dulu langsung terasa begitu memasuki Mak Semarangan Resto Galeri and Cafe. Temaram lampu, barang-barang antik yang ditata sedemikian rupa membuat kita seolah kembali pada Indonesia periode tahun 70-an. Sementara naik ke lantai selanjutnya, kita akan dimanjakan dengan suasana Eropa tempo dulu yang tentunya sangat instagramable banget. Dinamakan Mak Semarangan karena menu-menu yang dihadirkan merupakan menu masakan khas Pantai Utara yang dimasak oleh emak atau ibu. Dinamakan Mak Semarangan itu karena yang memasak itu emak-emak. Dari awal emak-emak. Dan kenapa diambil nama Mak Semarangan? Semarangannya itu adalah makanan pesisir Pantura. Jadi kalau kita ngambil nama Mak Panturanan nggak enak didengar, Mas. Pasti mikirnya pasti dangdutan. Nah, kita ngambilnya Mak Semarangan itu karena pesisir Pantura dan rata-rata makanannya yang masuk adalah makanan pesisir Semarangan. Kalau untuk makanan,
tetap lontong opornya, garang asemnya, bakmoynya, yang jelas yang pasti tradisionalnya. Dan yang paling bikin kembali itu adalah ektapnya Mak Semarangan, Mas. Itu belum ada lawan. Iya, mau bedakan apa, Mas? Tekstur lembut dan kriuknya, Mas. Itu yang mencirikan khasnya kita. Tak hanya sebagai tempat untuk bersantap bersama keluarga, Mak Semarangan juga menawarkan satu konsep working space. Pas banget nih untuk sobat wisata yang bingung mencari tempat, mengerjakan tugas-tugas kuliah atau kantor. Semakin pas lagi ditemani dengan beragam racikan kopi Nusantara yang sangat menggoda. Foto-foto sudah, keliling resto juga sudah, cari oleh-oleh batik Lasem di corner batik Mak Semarangan juga sudah. It's time to eating, sobat wisata. Penasaran banget nih dengan rasa masakan di Mak Semarangan ini. Nah, sobat wisata, gimana? Seru kan? Ini nih ciri khas dari Mak Semarangan. Jadi ada atmosfer yang dibangun berbeda-beda tapi masih dalam satu tema. Nah, penasaran dengan menu makan apa saja yang sudah saya pesan? Kok masih kosong? Ini dia. 1, 2, 3. Wah, seru banget. Ada banyak banget. Ini ada, pertama, garang asam ayam. Kedua, ada lontong opor. Ketiga, nasi campur ayam. Kemudian spaghetti marinara meatball. Dan satu cemilan yang khas di sini, yakni ada egg tart. Wah, ini enak banget. Dan tentunya dengan minum ada jus kedondong, cafe latte, dan juga V60 coffee Aceh. Penasaran rasanya seperti apa? Kita cobain satu-satu. Yummy sobat wisata. Menu pertama yang saya cobain adalah lontong opor atau lontong cap gomeh. Rasanya gurih banget. Perpaduan kuah santan dengan sayur labu plus ati ampela terasa sangat nikmat di lidah. Menu yang kedua ini adalah menu andalan di Mak Semarangan, yakni garang asam. Sobat wisata, ini garang asamnya top markotop banget, enak banget. Ini perpaduan antara ada asamnya, ada pedesnya, ada gurihnya, tapi ini benar-benar enak banget. Dan ini saya rekomendasikan untuk Anda cicipi ketika ke Mak Semarangan. Hari ini judulnya makan sampai kenyang nih sobat wisata. Menu yang ketiga adalah spaghetti marinara with meatball. Tidak hanya masakan Nusantara, di Mak Semarangan juga ada menu westernnya loh. Dan ini lezat banget. Cita rasa saus yang asam dan manis pas dengan gurih dagingnya. Masih belum kenyang kan sobat wisata? Masih ada menu nasi ayam campur merah nih. Kita icip-icip yuk. Nah sobat wisata, kalau berbicara Mak Semarangan ini identik dengan makanan-makanan pantai utara daerah Semarangan. Ini juga identik dengan kawasan pesisir, berarti erat dengan pecinan atau orang-orang Cina. Ini satu menu yang mungkin perpaduan juga atau berasal dari daerah pecinan juga. Ini ada nasi campur ayam ini. Nah, ini ada ayamnya dimasak. Enak banget, ayamnya empuk, kerasa banget bumbunya, dan semua menu yang ada di sini sobat wisata patut Anda cobai ketika berkunjung ke Mak Semarangan. Enak dan lezat banget. Hanya ada dua kata untuk menggambarkan cita rasa masakan di Mak Semarangan ini. Racikan bumbunya sangat pas dan pas banget bagi sobat wisata yang ingin nostalgia akan menu-menu khas pesisir pantai utara. Nah, sobat wisata, Mak Semarangan Resto Galeri & Cafe buka pukul 11 siang hingga 11 malam. Suasana saat malam hari akan semakin menarik dengan lampu-lampu gantung yang menawan. Soal harga, tidak perlu khawatir. Sangat ramah di kantong kok. Mulai dari Rp3.000 hingga Rp30.000 saja loh, sobat wisata. Murah kan? Yuk, segera agendakan. Sobat wisata, kenyang perutnya. Menunya sudah habis, lihat, tidak ada yang tersisa. Tapi masih ada egg tart sama
V60 Coffee Aceh. Nah, ini dua menu yang juga harus Anda cobai ketika berkunjung ke Mak Semarangan. Ini recommended banget. Nih, kita cicipin ya. Ini gak mau bagi-bagi kalau makan ini, beneran, ini enak banget. Terus cobain kopinya. Ini perpaduan cukup pas banget. Sore-sore, siang-siang, menikmati suasana di Mak Semarangan dengan ditemani Cekstar dan juga V60 Coffee ini. Ini perpaduan yang tepat-tepat banget. Gimana? Pasti pengen kesini kan ya? Makanya pengen kesini, alamatnya ada di bawah sini nih. Catat. Segera jadwalkan makan di Mak Semarangan. Jangan lupa ajak juga keluarga dan teman-teman ya Sobat Wisata. Nah, kalau sudah sampai di Mak Semarangan, jangan lupa pesan juga ektarnya. Sobat Wisata, gimana perjalanan saya kali ini? Seru kan ya? Di Mak Semarangan kita tidak hanya disuguhkan dengan suasana yang nyaman, kita juga bisa menikmati beragam masakan khas daerah Pantai Utara Semarangan yang enak-enak banget. Ditutup dengan ektar dan juga V60 Coffee Aceh, ini semakin menyempurnakan hari ini gitu. Nah, lantas kemana langkah ini akan menuju selanjutnya? Ikuti Seputar Jogja Jalan-Jalan pekan depan. Laskar Islam di Yogyakarta serukan pemilu damai. Tetaplah bersama Seputar Jogja. Pengobatan alternatif Batara. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Kawula Bambang Supianto, badhe ikhtiar ningkataken perekonomian Yogyakarta. Kula nyalonaken dados anggota Dewan Perwakilan Daerah. Sumangga rawuh wonten TPS mangke 17 April mendhet kartu suara werni abrit pun coblos nomor 41 utawi foto kula ingkang kagem kumis atas nami Dr. Insinyur Bambang Supianto MM. Matur nuwun. Lemah teles Gusti Kang badhe. Informasi seputar politik, ekonomi, sosial budaya, bisnis, dan olahraga. Baik lokal maupun internasional, semuanya hadir secara informatif dan menghibur di Global FM, pantau juga lalu lintas Yogyakarta. Dengarkan dan sampaikan keluhan warga Yogyakarta. Global FM, media informasi Anda. We'll be right back.
Pemirsa, kembali lagi di Seputar Jogja. Sejumlah orang yang tergabung dalam Laskar Fisabilillah menggelar deklarasi pemilu damai. Ya, deklarasi tersebut meneguhkan sejumlah laskar organisasi Islam untuk menjaga jalannya pesta demokrasi bulan April mendatang agar berlangsung aman, damai, dan kondusif. Persoalan demi tersenggalnya kampanye damai dan... Deklarasi pemilu damai ini diikuti sejumlah orang yang tergabung dalam Laskar Fisabilillah Yogyakarta. Dalam deklarasi tersebut, mereka sepakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas demi terciptanya pemilu yang aman, damai, dan bermartabat. Selain itu, melalui deklarasi ini diharapkan kerawanan dan benturan di tengah masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan pilihan calon presiden dapat diminimalisir. Bersama TNI Polri, Laskar Islam juga menolak keras golput, berita hoax, radikalisme, provokasi, adu domba, isu SARA, dan tindakan anarkis. Mereka juga siap untuk membantu penyelenggara pemilu dalam mengamankan proses pemungutan dan perhitungan suara di sejumlah TPS yang dinilai rawan. Ormas Islam mempunyai kewajiban untuk mengajak masyarakat, kemudian umat-umat Islam yang lainnya, untuk mendukung pemilu damai agar tetap terjadi kondisi yang aman, damai, nyaman, dan bermartabat. Salah satu barometer, maka kami mengajak berbagai ormas Islam lainnya untuk saling bergandengan, satu komando, satu misi, untuk ikut serta menyukseskan pemilu damai 2019. Dengan deklarasi pemilu damai ini diharapkan masyarakat semakin tergerak untuk mewujudkan kota Yogyakarta yang tertib dan aman saat jalannya pesta demokrasi 17 April mendatang. Fauzan Ahmad, Jogja TV. Dan kini kami sampaikan informasi cuaca. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, esok hari Kabupaten Sleman diprediksi hujan ringan. Sedangkan Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul diprediksi berawan dengan suhu 23-32 derajat Celcius. Sementara itu, sebagian wilayah Jawa Tengah, Magelang diprediksi hujan ringan. Sedangkan Purworejo, Klaten, Solo, dan Sukoharjo esok hari diprediksi berawan dengan suhu keseluruhan berkisar antara 23-30 derajat Celcius. Informasi cuaca sekaligus mengakhiri Seputar Jogja edisi hari ini. Sesaat lagi akan hadir Warta Advertorial dan dilanjutkan dengan Pawartos Ngayogyakarta. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami berdua pamit undur diri. Selamat malam dan salam Indonesia. Indonesia. Bicara warna, Emco ahlinya. Bicara tahan lama, Emco ahlinya. Memang Emco, cat kayu dan besi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Memasuki Golden Age BPR Bakti Daya Ekonomi BDEDIY terus melakukan inovasi terkait kemajuan teknologi. Di usianya yang tepat 49 tahun pada 2 April 2019 mendatang, Bank Perkreditan Rakyat yang berdiri sejak tahun 1970 ini selalu berkomitmen memberi pelayanan terbaik kepada nasabahnya serta ke semua lini karyawannya.
Sugiyarti akan pentingnya silaturahmi serta persatuan karyawannya, BPRBD EDIY menggelar family gathering sekaligus merayakan ulang tahunnya yang ke-49 tahun. Bank Perkreditan Rakyat satu-satunya yang memiliki jaringan pusat layanan paling luas di Provinsi DIY tersebut merangkul semua karyawan bersama keluarganya masing-masing untuk bertemu dan berkumpul di Oma Pakem Kaliurang Sabtu pagi. Tema yang diusung dalam family gathering kali ini adalah harmoni keluarga BDE Transformasi BDE 1. Untuk tema BDE kali ini kita mengusung energi keluarga ya. Tentunya di balik kesuksesan setiap karyawan, keluarga ada di belakang semuanya. Dan kita percaya bahwa energi positif itu mengantarkan kesuksesan BDE ke depan. Seperti itu, Pak. Yeri juga optimis BDE akan berkembang meski persaingan di sektor perbankan juga semakin sengit. Namun perkembangan informasi teknologi di era 4.0 ini diyakininya akan sangat memudahkan nasabah untuk bertransaksi. Persaingan kita tanggapi positif ya Pak ya, karena BPR kita rencana dengan transformasi ini kita akan kuatkan teknologi informasi sehingga harapannya nanti masyarakat lebih mudah. Masyarakat milenial suka yang mudah-mudah, sehingga kita berikan produk, nabung di BDE itu mudah, kredit di BDE itu mudah. Tagline kita adalah cepat, mudah, murah Mas, seperti itu. Sementara itu acara yang dihadiri Direktur Utama Tribowo, jajaran komisaris serta segenap karyawan BDE ini berlangsung meriah. Selain pemberian piagam penghargaan kepada dua karyawannya yang berprestasi, pihak panitia juga menggelar berbagai macam kegiatan, yakni jalan sehat, lomba memasak, lomba mewarnai untuk anak-anak serta stand-up komedi. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi perekat tali silaturahmi antar karyawan untuk bisa bersama-sama memajukan Bank Perkreditan Rakyat BDE yang selama ini menaungi mereka. Heri Susanto, Jogja TV. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Salam Indonesia, sekeng dalu pamirsa, pepanggian malih klan Glorio Wahyu Sandi, salebeting pawartos ngayukyo karto, pawartos sosial kabudayan ingkang mentes migunani lan merakyat, saking wewengkon ngayukyo karto lan sakiwa tengenipun. Sawetawis pawartos ingkang badhe katur inggih menika. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Indonesia grengsengaken gerakan melek sejarah. Jalur Nasional Kutoarjo Purworejo Jawa Tengah risak. Kejawi kalih pedhikan pawartos kalawau ugi badhe katuraken sawetawis pawartos wigati sanesipun. Pramila sumangga dipun semak jangkeping pawartos ngayugiya karto. Sumebaripun pawartos tabung gas ingkang jebluk lumantar media sosial sawetawis wekdal kapengker pikantuk tanggapan gumathok saking Pertamina kanthi ngadani sosialisasi caranipun ginakaken LPG ingkang sae lan leres mapan ing Balai Desa Argomulyo Sedayu Bantul. Puluhan ibu rumah tangga lan tokoh masyarakat Kelurahan Argomulyo Sedayu Bantul dinten Setu siang dipun sukani seserepan caranipun ginakaken LPG ingkang sae lan leres supados mboten kabesmen. Ngantos samangke para ibu rajakipun dereng pono caranipun masang LPG supados mboten kobar. Inggih kanthi ginakaken regulator sakterep standar nasional Indonesia lan ventilasi udara ingkang cekap. Senior Supervisor Communication and Relation Pertamina Marketing Operation Region 4 Jawa Tengah DIY Arya Yusa Dwi Chandra meratelaken ngantos samangke dereng wonten laporan gayut kasus gas ingkang jeblok ing wewengkon DIY. Sinoso mekaten bak wau kedah dipun awekani. Pramila Pertamina grengseng suka seserpan dateng masyarakat mliginipun para ibu bab caranipun ginakaken LPG ingkang sae lan leres. Kobaripun LPG dadi jalaran tabung, nanging racaipun jalaran regulator.
Awet saking menika masyarakat kedah nyemak regulator nalika badhe gantos tabung LPG. Regulator kedah kenceng lan boten mambet gas. Ya, jadi pada hari ini kami dari PT Pertamina Persero Marketing Operation Region 4 wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta mengadakan sosialisasi penggunaan LPG yang baik dan benar. Kenapa kami melaksanakan kegiatan tersebut? Karena kami ingin mengedukasi kembali, menginformasikan kembali kepada masyarakat mengenai penggunaan LPG. Anang Zainuddin, Jogja TV. Satunggaling sekolah ing tlatah Sedayu Bantul, sumanggem menengenaken konsep kebangsaan lan nasionalisme. Inggih menika kesatuan bangsa sekul ingkang saklebeting kredo pamulangan, siswa dipun gegulang ngaosi suku, ras lan agomo ingkang beda-beda. Mengerti ambal warsanipun ingkang kaping 8 taun Kesatuan Bangsa Sekul Sedayu Bantul gelar maneka krido salebeting Kaltisimo KBSD. Maneka krido sosial dipun gelar kanthi konsep kebangsaan lan nasionalisme. Antawisipun jalan sehat ingkang ugi dipun estreni dening warga sakiwa tengen sekolah. Ketua Panitia Kaltisimo Kesatuan Bangsa Sekul D, Fajar Kurnia Rahman, meratelaken pengetan ambal warso Kesatuan Bangsa Sekul dipun regengaken pentas seni lan krido sosial. Antawisipun supitan masal ing RSU PKU Muhammadiyah Gamping sarta suko santunan dateng kang salatus lare yatim piatu. 8866. Krido ingkang dipun sengguyung dening sedaya siswa mengku ancas kangge jurung raos sosial sarta mbiyantu sasomo ingkang betahaken kanthi nengenaken piwuca luhur lan ngaosi maneka bab ingkang beda inggih suku, ras lan agama. Instansi terkait dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Muspika, Kecamatan dan Panti Asuhan yang tentunya akan kita undang sebagai penerima santunan. Kemudian yang diharapkan dari sekolah terhadap siswa dengan adanya kegiatan ini apa, Pak? Yang diharapkan bisa belajar tentang memberikan berbagi santunan kepada anak yatim, di mana mereka bisa setelahnya bisa saling membantu kebutuhan yang ada di anak-anak yatim. Anang Zainuddin, Jogja TV. Dinas Kebudayaan Kota Solo, Jawa Tengah nggelar Festival Dalang Cilik. Cangkeping pawartos badhe katur sak sampunipun pariworo, tetep nyawiji kalian Jogja TV. Ada game baru di gadgetmu. Main game yang asik. Belajar mengenal ragam warna dan budaya Indonesia. Pilih pulaumu, jelajahi setiap levelnya, latih keterampilan mata dan tanganmu. Wow, jadi gradasi warna. Ayo, bermain terus dan ungkap fakta unik dari Color Tutorial Emco. Unduh di App Store dan Google Play sekarang. Emco, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Pengobatan alternatif Batara. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Oh,
pemilu, suarakan aspirasimu. Kalau kamu mau milenial maju, yakinkan hatimu, pilih yang baru. Coblos capim biru, coblos capim biru, Fidelis DPD harapan baru. Coblos capim biru, nomor 27, DPD sekundang energi baru. Golong Giling mewujudkan generasi istimewa untuk Indonesia. Menjadi visi besar saya 5 tahun ke depan untuk kemajuan Yogyakarta dan Indonesia. Bersama saya, Gusti Kahya Ratu Hemas, calon anggota DPD RI 2019, nomor urut 28, generasi istimewa untuk Indonesia. Wujudkan! Kementerian Pendidikan Kebudayaan Indonesia ngrengsengaken gerakan melek sejarah utawi gemes lumantar pagelaran teater tari sesirah Aku Diponegoro mapan ing komplek Bakorwil Kedu Kota Magelang Jawa Tengah. Ancasipun kangge nggodro bebuten luhur para muda ing jaman modern lan majenging teknologi sakmangke. Pagelaran teater tari Aku Diponegoro dipun gelar malam setu. Teater kasebat nyarosaken lelampahan kesang Pangeran Diponegoro wiwit mios ngantos perang mumpes penjajah Belanda, merek naskah Bapak Diponegoro gagrak Ngayogyakarta. Pitung dasa seniman tari, teater lan musik saking Ngayogyakarta lan Surakarta tumpuk nyengkuyung pagelaran teater tari saklebeting gerakan melek sejarah. Gagasan Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kejawi kangge narik kawigatosan, pihak kementerian sengaja njlentrehaken ilmu sejarah lumantar pagelaran teater tari supados para pamirsa mliginipun para muda saged metik werdinipun. Mempelajari sejarah itu tidak harus secara tekstual tetapi kontekstual, yaitu dengan menokohkan, memanggungkan sejarah dengan cara yang menarik, mungkin anak-anak akan lebih tahu sebenarnya pahlawan, tokoh, peristiwa yang terjadi itu lebih akan meresap ya di hati anak-anak. Coba kalau suruh baca buku yang tebal-tebal mungkin agak boring, tapi dengan dipentaskan seperti ini rasa cintanya terus kemes tadi saya kira berhasil. Salah satu hal yang tidak turun Pangeran Diponegoro Roni Sodewo ngajak para muda saged mendhet tulodo kanthi sinau lumantar budaya lampah adat lan sejarah Indonesia ingkang remenaken. Teater Aku Diponegoro sendiri bukan untuk pertama kalinya diselenggarakan. Ini adalah untuk yang kesekian kali Mas Landung Simatupang menampilkan acara ini. Dan di Magelang ini adalah pentas yang kedua. Dan kebetulan hari ini bertepatan dengan 189 tahun tetapnya Pangeran Diponegoro di tempat ini. Ini dalam rangkaian acara gemes, gemar, melek sejarah, gerakan melek sejarah. Pagelaran teatrikal Pangeran Diponegoro menika ndamel kesengsemipun pamirsa. Gerakan melek sejarah dipun gelar sekawan dinten ing komplek Bakorwil Kedu Kota Magelang. Awit papan kasebat ngemot aus sejarah, papanipun Pangeran Diponegoro dipun apusi lan kasil dipun rangket dening penjajah Belanda. Palapuran Fahrizal Ahmad saking Magelang Jawa Tengah kangge Jogja TV. Kandian Cas kangge memetri seni pedalangan Dinas Kebudayaan Kota Solo Jawa Tengah gelar Festival Dalang Cilik. Festival Dalang Cilik sak tanggunipun kalih dinten mapan ing pendapi gede Balai Kota Solo. Festival dipun estreni kalih likur sanggar ringgit sak wewengkon Solo Raya. Kalih likur Dalang Cilik ingkang racaipun lare jaler rebat unggul salebeting Festival Dalang Cilik ingkang dipun gelar ing pendapi gede Kompleks Balai Kota Solo Jawa Tengah. Para dalang cilik wau ketinggal wasis mbabar lampahan ringgit datang sak ngajeng pamirsa lan dewan juri. Dene lampahan ringgit ingkang kababar dipun temtokaken kanthi merdika dening Pak Sarto.
Salah satu kali dalang cilik Abdillah Oktavianto, siswa kelas sekawan sekolah dasar ing Solo meniko, babar lampan ringgit sak taunipun kawan doso menit, metik carios adol-adol rojo molo. Dene Abdillah, geladen seni pedalangan wiwit umur gangsal tahun. Dulu sempat belajar dalang itu susah nggak sih? Lumayan susah ya? Susahnya kayak gimana misalnya? Misalnya keliru. Bahasanya susah ya. Terus suka wayang itu sejak umur berapa dulu? 5 tahun. Yang ngajarin siapa? Oh, ada yang ngajarin. Dalang cilik sanesipun Resen Pratistia, siswa kelas 6 sekolah dasar ing Solo Jawa Tengah menika, ugi greget gegulang seni ringgit wiwit taksih alit. Dene cariyos ingkang kababar saklebeting festival samangke inggih lampan kapal Dewa Ruci. Sinaosa dede saking keluarga seniman, nanging Resen Pratistia tumemen gayuh kegayuan kanthi gladen datang sanggar ringgit. Wayang kenapa, Dek? Awalnya pas aku ada wayang nah, nanti mau dibawakan apa? Cerita apa ya? Dewa Ruci. Adik, ini mau ikut lomba ini latihannya berapa lama? Sekitar 3 minggu. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Solo, Kinkin Sultanul Hakim, meratelaken ancasipun gelar festival dalang cilik, inggih kangge njurung lari-lari supados greget memetri seni ringgit sarto minangka lampah regenerasi lan dudah bakat lare sarto dados wadah manunggalipun seni ringgit nuswantara. Kegiatan ini dilakukan yang pertama dalam upaya untuk mewujudkan visi Kota Surakarta sebagai kota budaya yang maju, mandiri dan sejahtera. Yang kedua, upaya kita untuk melestarikan budaya tradisi yang sudah ada semenjak tahun 840 Masehi yang sampai sekarang masih hidup di tengah-tengah masyarakat. Tumrap pasarto ingkang sasap festival badhe dipun sukani kalodhangan kangge babar lampan ringgit sak lepeting pagelaran ing pungkasan wulan ingkang dipun gelar dening Dinas Kebudayaan Kota Solo. Heru Kristianto, Jogja TV. Pamirsa, saksampunipun pariworo badhe katuraken pawartos, kretek ingkang nyambetaken Kabupaten Sukoharjo lan Kladen ambles. Tetepun nyawiji kalian Jogja TV. Pengin sehat, digosok jajan, pakai param, dan minyak gosok inggal sehat. Param gosok inggal sehat diramu 7 macam ramuan, jahe, serai, cengkeh, mentol, kondoburo, dan lain-lain. Berkhasiat membantu memperlancar peredaran darah agar badan selalu sehat. Param gosok inggal sehat dipakai tidak lengket, tidak dingin, dan aromanya segar. Jangan percaya sebelum mencoba. Bisa dibeli di apotek-apotek, toko obat, dan Jogja TV. Banteng harga. Jual rugi berbagai macam produk. Floor and wall. In and sunrise. Tool and hardware. Sanitary and plumbing. Electric and lighting. Houseware. Diskon hingga 94%. Periode 17 hingga 31 Maret 2019. Segera kunjungi Cuci Gudang Terminal Bangunan. Bagi Anda yang menderita sakit ambeien atau wasir, segera berobat ke Enggal Dangan. Dari ambeien stadium 1, ambeien stadium 2, ambeien stadium 3, dan terakhir ambeien stadium 4. Dengan berobat ke Enggal Dangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupuntur serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggal Dangan karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. PD itu
lebih menyuarakan kepentingan daerah, memperkuat otonomi daerah ini. Bagaimana hubungan daerah dengan pusat ini bisa harmonis, bisa lebih baik, bisa lebih sinergi. Ini adalah tugas dari Dewan Perwakilan Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ayo memilih untuk Indonesia. Untuk DPD RI dan Jogja Istimewa, pilih nomor 30, Muhammad Afnan Hadi Kusumo. Ingat ya, background hijau, pakai batik putih dan peci hitam. Buat Jogja, jangan setengah-setengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka. Kami nama Yohanes Witi Praptomo, calon Dewan Perwakilan Daerah Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 31 pada pemilu 2019. Kami sebagai seorang nasionalis, maka kami cinta keberagaman, kami cinta toleransi, dan kami cinta gotong royong. Merdeka. Warga ingkang langkung jalur nasional Kutoarjo Purworejo Jawa Tengah pisambat jalaran margi ing wewengkon kasebat risak lan kathah jeglongan. Kawontenan kasebat sak kelangkung bebayani tumrap pengguna jalan mliginipun pengendara sepeda motor tansaya ing mangsa rendeng sak mangke. Sewulan pungkasan, risakipun margi ing jalur nasional Kutoarjo Purworejo tansaya nemen. Keporo margi ing tlatah Disombayan, Bandung Rejo lan Kutoarjo kathah jeglongan ageng. Kaontenan kasebat sak kelangkung bayani tumrap warga ingkang langkung mliginipun ingkang numpak sepeda motor. Margi ingkang jeglong kasebat dumados wiwit tumapak mangsa rendeng kepengker. Sampun kathah pengendara sepeda motor ingkang dawah jalaran boten sumerep menawi margi jeglong kembeng toya. Warga pisambat jalaran tereng wonten tanggapan kumathok saking pihak kawugan kangge dandosi margi. Kejawi menika menawi dipun dandosi anggenipun dandosi namung tambal sulap kemawon bener dateng margi ingkang jeglong. Apa berlubang atau gimana? Banyak yang berlubang. Itu hampir di sebagian besar jalan ya? Iya, Pak. Kanan kiri ya? Kanan kiri masih banyak, Pak. Apalagi di sekitar jembatan banyak yang berlubang. Mas, ini membahayakan nggak buat pengendara? Membahayakan, Pak. Wah, harus parah. Apa, Pak? Lubang atau gimana? Lubang. Ya. Itu dalam, Pak, nggak, Kak? Dalam, Pak. Itu membahayakan nggak, Pak, buat pengendara nih, Pak? Ya, membahayakan lah, jelas, Pak. Pak, harapannya ke pemerintah apa untuk ini? Ya, minimal ya dibangun lah. Jangan hanya ditempel-tempel gitu loh, di... Ditinggikan, ya? Ditinggikan, ya normal lah. Palapuran saking Purworejo, Jawa Tengah, Pambuti Nugroho, Jogja TV. Kretek ingkang nyambutaken Kabupaten Sukoharjo lan Klaten Tlatah Weru Sukoharjo Jawa Tengah ambles satemah medhot akses ke kalih kabupaten. Kretek kasebat risak jalaran dipun langkungi truk ingkang momotanipun sak kelangkung awrat satemah soko kretek tugel. Kretek ingkang ambles dumunung ing Beji Gaden 1 lan Purworejo Karangwuni Weru Sukoharjo Jawa Tengah. Kretek kasebat risak ing perangan beton satemah kretek ambles ngantos tunggal meter. Samangke kretek ingkang nyambetaken Kabupaten Sukoharjo kalian Cawas Kladen menika mboten saged kangge langkung kendaraan rodo sekawan menapa dene truk momotan. Pramila dening perangkat desa kretek nuli dipun tutup. Warga apa Pak untuk jembatan? Harapannya untuk segera diperbaiki lagi. Jelas gitu, sebab ini kan termasuk jalan raya penghubung antar kabupaten. Kasihan nanti kalau nggak segera diperbaiki, kasihan jalan desa, jalan dukuh. Kan akhirnya kan jalan dukuh jadi korban untuk dilintasi darurat bagi darurat.
Babinsa Desa sertu Prapto Wibowo mratelakaken kretek kasebat ambles dinten Kemis enjing nalika dipun langkungi truk tuna seageng satemah saka beton kretek tugel lan ambles. Kamangka kretek wau sawek tigang wulan dipun bikak. Piyipun sampun nglaporaken kedadosan wau dhateng pihak kecamatan supados saged tumuli dipun dantosi. Sino semekaten lampah dantosi kretek kasebat inggih tanggel jawab pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terus jadi ambles ini berarti kan urukannya kurang padat. Jadinya ini bisa patah. Cocorannya jalan bisa patah. Terus ini inisiatif warga Pak atau tugas gimana Pak untuk menanggulangi? Dari Babinsa sudah melaporkan kecamatan, kemudian kecamatan sudah menindaklanjuti ke kabupaten. Tapi nanti ya jelas pemborongnya ini mesti di diaudit. Pemborongnya itu sudah diminta tanggung jawabannya. Heru Kristianto, Jogja TV. Paripun mau pawartos ngayu Yogyakarta ing dalu menika malam ngat kliwon tigang dasa Maret 2019 utawi selikur Rejeb 1952 kalih taun B Windu Sangoro. Sedaya kanca ingkang ngai karya sarta kula Riyo Wahyu Sandi ngaturaken panuwun awit kawigatosan panjenengan lan tetep nyawiji kalian Jogja TV. Tradisi tiada henti. Salam Indonesia. Acara ini dipersembahkan oleh MCO, merubah yang biasa menjadi luar biasa.